kemanakan uang itu, Bu? Tolong kembalikan uang itu, Bu. Saya mau beli mobil baru, Pak. Saya malu naik mobil butut. Tapi uang itu untuk ongkos naik haji para jamaah, Bu. Saya harus ganti mobil. Ayo, kembalikan. Kembalikan, Bu. Enggak, lepaskan. Uang ini bukan milik kita. Ini milik para jamaah. Lepas! Lepas! Kalian berdua benar-benar orang tolol. Ambil uang ONH itu lagi ya, Pak. Yang butuh. Bu Farida, ada apa kok marah-marah? Itu mobil saya tadi ada cacingnya. Oh, mobilnya ada cacingnya toh. Makanya, Bu, cepat ganti mobil. Mobilnya ini kan sudah busuk. Maaf ya, Bu ya. Saya duluan ya. Banget sih tuh orang. Lihat entah. Kalau saya udah ganti mobil baru, tak rasa. Eh, Bu Farida mana? Bu Farida lagi marah-marah, nendangin mobilnya. Nendang mobil? Kenapa mobilnya? Katanya mobilnya ada cacingnya. Lihat. Oh iya. Ya ampun, kan Bu Farida tuh mau ganti mobil. Kok nggak jadi-jadi sih ya? Apa sih enaknya naik mobil butuh gitu kan? Mana mungkin, Bu, bisa ganti, kan nggak ada duitnya. Sedangkan suaminya kan nggak bisa korupsi. Kasihan, ya. Lihat aja, sebentar lagi saya beli mobil baru. Dasar ibu sirik. Kok ibu sudah pulang arisannya? Saya nggak jadi pergi arisan. Kenapa, Bu? Malu. Kenapa mesti malu, Bu? Pak, kita harus ganti mobil. Saya tuh jijik pakai mobil butut yang itu.
Saya jadi bahan olok-olok teman-teman saya, Pak. Bu, kita ini nggak punya uang. Jadi nggak usah ganti mobil dulu, ya? Kita kan bisa pakai uang ONH yang ada di belakang situ dulu, kan? Astagfirullahaladzim. Itu uang untuk ONH, Bu. Nanti kan kita bisa ganti. Lagi pula naik haji kan masih 7 bulan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu Pak Farhan sudah datang. Bapak mau berangkat ke kantor agama dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Masya Allah, kok nggak dijawab sih, Bu, salam Bapak? Bu, salam itu wajib hukumnya. Nanti saya jawab kalau saya sudah dibelikan mobil baru. Dasar laki-laki miskin. Kira-kira berapa jemaah tahun ini akan diberangkatkan, Pak? Alhamdulillah, semuanya terhitung 10 orang, Pak. Banyak juga ya, Pak. Ternyata lebih banyak tahun ini daripada tahun-tahun yang lalu ya, Pak, ya? Betul sekali, Pak. Astagfirullahaladzim! Halo? Iya, saya sendiri. Kenapa? Suami saya tabrakan. Di rumah sakit mana? Iya, saya segera ke sana. Iya. Akhirnya orang miskin itu tabrakan. Biar cepat mampus. Jadi saya bisa ngambil uang main naik. Kenapa jadi begini, Pak? Maafkan Bapak. Pak, jangan ngomong gitu dong, Pak. Ayah kan jadi sedih. Jangan tinggalkan kami, Pak. Semoga cepat mampus. Percuma juga kamu hidup. Nggak bisa beliin saya mobil baru. Jangan tinggalin kami, Pak. Bu, tolong. Uang ONH harus dikembalikan. Sudah jadi milik saya. Sekarang saya jadi orang kaya. Saya punya uang 400 juta. Saya kaya.
kan, ha, Bu? Harus segera kita kembalikan. Apa kamu bilang? Itu uang ONH warga, harus kita kembalikan. Tidak akan. Mulai sekarang, semua uang ini jadi milik saya. Jangan, Bu. Jangan. Eh, keluar kamu dari kamar ini. Keluar! Keluar, Bu. Kembalikan uang itu, bukan miliknya. Itu bukan uang kita. Kamu anak kecil. Kamu tahu apa? Masya Allah. Kenapa ibu bisa seperti ini? Hari ini anterin saya yuk. Saya mau ganti mobil, mau beli mobil baru. Sudah bosen naik mobil butut saya. Bukannya suami ibu baru saja meninggal dunianya, Bu? Memangnya kalau orang lagi berduka nggak boleh beli mobil baru? Hitung-hitung, itu kan untuk melupakan kesedihan, Bu. Lagi pula kalau orang mati, buat apa lagi sih ditangisin? Nggak bakal hidup lagi kan tuh orang? Masya Allah. Jauh sekali, ibuku. Bagaimana kalau hari ini Bu Renggo anterin saya ke showroom mobil? Boleh. Saya tunggu di rumah, Ibu, ya. Satu jam lagi saya sampai di sana, Ibu, ya. Ibu mau beli mobil dengan uang ONH itu? Ini bukan urusan kamu. Tapi kan, Bu, uang itu... Dengar, ya. Jangan sekali-kali lagi kamu menasihati saya. Saya ini ibu kamu! Ya Allah, terangilah hati ibuku. Ada apa sebenarnya, Mai? Kalau nggak ada apa-apa, kenapa kamu minta kita ketemu di sini? Dan kalau memang benar nggak ada apa-apa, kenapa kamu nangis, Mai? Mai, ceritain dong ke aku. Kamu kenapa? Aku seneng kalau bisa bantu kamu, Mai. Maaf, Bro. Aku gak bisa menceritakan ini ke kamu. Kalau kamu memang gak bisa cerita, ya udah gak apa-apa. Aku tunggu sampai kapanpun kamu siap untuk cerita. Selamat siang. Betul, Ibu Farida? Ya. Saya dari showroom tempat pemesanan mobil. Tolong tanda tangani tanda terima ini. Eh! Goblok banget sih kamu! Ini mobil baru! Ntar kalau lecet, gimana? Bu! Terima kasih, Bu. Untuk tanda terimanya. Saya permisi dulu. Saya punya mobil baru. Saya punya mobil baru. Raya, Maya, Maya. Ayo, ikut ibu keluar yuk. Maya lagi ngaji, Bu. Udah, berhenti dulu ngajinya. Sekarang ikut ibu dulu. Ayo. Sadaqallahul azim. Bangun sih, ayo cepetan, cepetan. Iya, Bu. Lihat, Maya, lihat. Ini mobil baru ibu. Maya, ibu tanya sama kamu.
Mobil ibu bagus nggak? Ini ibu beli pakai ONH. Kamu nggak perlu tahu. Ibu mau beli mobil ini pakai apa? Ya, Masya Allah, Bu. Itu haram hukumnya, Bu. Eh, dengar Maya ya. Yang haram itu cuma babi. Kamu jangan coba-coba lagi menceramahi. Ya, jangan sok tahu hukum agama kamu. Dan kalau sampai ada orang yang tahu, ibu mau beli mobil ini pakai apa? Ibu bikin mampus kamu. Dasar tol. Halo, Bu Renggo. Bu, besok datang ya ke rumah saya. Syukuran kecil-kecilan atas terbelinya mobil baru. Iya, Bu Fatma. Pokoknya besok siang ibu harus datang sini ya. Syukurlah, Bu Maria. Iya. Jam 12 siang ya. Sekalian makan siang di sini. Janji loh. Sekarang mereka tidak bisa menghina saya lagi. Farida si mobil putu. Iya, aku berangkat sebentar lagi kok. Kita ketemu di masjid aja ya. Waalaikumsalam. Maya, temenin ibu yuk. Tapi Bu, udah, jangan ngebantah. Jangan ngebantah. Sejak bapak kamu meninggal, saya adalah ibu sekaligus bapak di sini. Jadi sayang kalau rumah tangga. Tapi Maya ada rapat di masjid, Bu. Berapa kali ibu bilang sama kamu, jangan suka ngebantah sama ibu. Lagi pula, kamu gak ada gunanya rapat di masjid. Ini untuk halal lebih halal. Sekali lagi kamu ngebantah, ya? Ibu patahin hidung kamu ntar. Bisa aja! Kita mau kemana sih, Bu? Kita mau keliling-keliling kampung. Mulai sekarang, orang-orang kampung kita harus tahu kalau Ibu Farida sudah punya mobil baru. Apa sih, Bu? Apa kamu bilang? Untuk apa? Heran saya punya anak, kok bego banget sih? Supaya orang-orang kampung menghargai kita. Mereka tuh hanya menghargai orang kalau orang itu kaya. Dasar bego. Siapa yang berani mengenai mobil saya? Ini bola kamu. Tadi kamu yang lempar bola ke mobil ibu. Iya. Anak kurang ajar, anak monyet. Berani-beraninya kamu lempar. Jangan, Bu. Jangan. Diam kamu. Anak monyet, di mana rumah kamu? Di mana? Tunjukin. Saya, Bu. Anak kamu tuh kurang ajar. Dia berani ngelempar bola ke mobil baru saya. Kalau mobil saya lecet bagaimana? Hah? Itu mobil baru. Harganya tuh mahal. Buat biaya hidup kamu selama 40 tahun juga bisa. Maafkan anak saya, Bu. Saya kasih tahu kamu ya. Kalau anak kamu itu berani sekali lagi melempar bola ke mobil saya, saya lapor polisi nanti. Biar dipenjara. Biar. Padamulah aku bisa meminta, bersihkanlah hati ibuku, ya Allah. Terangilah jalan ibuku, supaya ibu bisa berjalan di jalan yang kau ridhoi, ya Allah. Kabulkanlah doaku, ya Allah. Robbana atina fidunia hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adzabannar.
Ibu mau kemana itu? Barunya sampai harus tidur di mobil. Enak sekali kue-kuenya. Selamat ya Bu Farida, akhirnya punya mobil baru juga. Makasih lho Bu. Ini kuenya dicicipi ya. Iya, ya. Assalamualaikum. Salam. Selamat ya Bu Farida ya. Makasih Bu Renggo. Ya silakan. Oke. Aduh Bu Farida, saya ikut senang loh. Akhirnya semua yang diinginkan Bu Farida terkabul. Selamat ya Bu. Terima kasih. Cicipin dulu makanannya. Oh iya, terima kasih. Selamat ya, Bu Farida ternyata bisa beli juga mobilnya. Mobilnya bagus lagi. Silakan cicipin makanannya. Terima kasih. Wow, apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu Farida. Ada apa, Pak? Maksud kedatangan saya kemari mau menanyakan sesuatu. Menanyakan masalah apa tuh, Pak? Saya ini kan jamannya Pak Ajis yang sudah menyotorkan ONH sebesar 40 juta itu, Bu. Pada hari ini saya mau tarik kembali. Kalau masalah itu saya nggak tahu apa-apa, Pak. Lagi pula suami saya kan sudah meninggal. Bu, saya punya bukti-buktinya, Bu. Ini. Maaf, Pak. Saya benar-benar tidak mengerti. Soalnya waktu meninggal suami saya nggak bilang apa-apa. Mungkin uangnya sudah disimpan di bank sama suami saya, Pak. Belum, Bu. Belum disimpan di bank. Rencananya itu nanti bulan depan baru disetorkan ke bank. Saya rasa masih disimpan Bapak. Mungkin Ibu tahu barangkali, Bu. Jadi Pak Fahri ini mencurigai saya? Pak, saya ini sudah kaya. Jadi untuk apa lagi saya mempergunakan uang itu? Maksud saya begini, Bu. Maafkan saya, Bu. Kenapa uangnya nggak dikasih ke Pak Fahri aja, Bu? Jaga mulut kamu. Berapa kali Ibu bilang, kamu harus diam dan nggak usah ikut campur. Kalau uang ONH itu kita kembalikan ke pemiliknya, kita ini akan tetap miskin, kere, melarat. Bapak kamu itu mati nggak ninggalin apa-apa, kecuali rumah bapak ini. Tapi kan Bu, apa? Kamu mau bilang uang itu bukan milik kita? Kamu mau bilang uang itu haram? Iya kan? Dengar ya, uang itu menjadi milik kita sekarang dan halal hukumnya. Dasar bodoh. Banyak kan wajis. Ya Allah, kuatkanlah hati hamba menghadapi cobaan ini ya Allah. Belum disimpan di bank. Rencananya itu nanti bulan depan baru disetorkan ke bank. Jadi saya rasa masih disimpan Bapak. Mungkin Ibu tahu barangkali, Bu. Gawat. Saya harus menghabiskan uang ONH ini sebelum diminta sama pemiliknya. Thank you.
habis belanja seharian. Ibu membeli barang-barang yang selama ini ibu nggak bisa beli. Tapi ibu nggak lupa sama kamu. Kamu ini kan anak ibu satu-satunya. Nih, ibu belikan kalung emas untuk kamu. Maaf, Bu. Maya nggak menggunakan perhiasan yang dibeli dari uang haram. Kamu bilang haram? Hati-hati kalau ngomongnya. Kamu sudah menyakiti ibu dengan omongan kamu. Bu, saya mohon, Bu, jual mobil itu, Bu, dan kembalikan uang ONH itu, Bu. Anak kurang ajar. Bu, harta haram enggak akan mau berkah, Bu. Percayalah, Bu. Dengar ya, Maya. Saya ini ibu kandung kamu. Saya mengandung kamu selama 9 bulan. Saya mempertaruhkan nyawa saya untuk melahirkan kamu. Maaf, Bu. Saya hanya menegur ibu yang sedang salah. Dasar anak setan! Puas kamu? Dasar anak diri kamu! Maya, dengar ya. Sekali lagi kamu kurang ajar sama ibu. Ibu kubur kamu hidup-hidup. Dan ingat ya, jangan macam-macam lagi. Kalau enggak, kamu akan nyusul bapak kamu ke neraka. Modelnya, Bu ya. Ini saya beli satu lagi tapi belum saya pakai, takut keramaian. Aduh, bagus sekali ini. Tapi lebih bagus kalau penampilan ibu dirubah, Bu. Maksudnya? Maksud saya, ibu percuma dong pakai gelang begini, pakai kalung yang bagus begitu, tapi pakai jilbab begini. Mana kelihatan ya, Bu ya? Betul, Bu. Ngapain juga ibu pakai jilbab? Ibu kan masih muda. Ntar kali kalau udah umur 60-an ya, Bu ya. Suami ibu kan sekarang udah meninggal. Gak kepengen cari pengganti. Kalau kepengen, buka aja jilbabnya. Cowok kan gak bisa lihat kecantikan ibu. Iya enggak? Kening kamu kenapa, Mai? Aku tahu. Kamu pasti nyembunyiin sesuatu. Kamu nangis setiap kali ketemu aku. Dan sekarang kening kamu diperban. Ada apa, Mai? Jangan sekarang, Rul. Iya, tapi kapan, Mai? Aku belum siap cerita ke kamu, Rul. Aku malu. Ya, Boy, rumah saya. Iya dong, harus gantian. Siapa anak muda yang naik mobil mewah ini ya? Oh, itu anak saya, si Aswan. Dia kuliah di Australia. Sekarang sedang berlibur. Ya, saya kenalin deh. Ayo, ayo. Oh iya, iya. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Inilah anak saya, Aswan. Apa kabar? Aswan, Bu. Mariam. Boleh juga anak ini kalau saya jodohkan sama Maya. Kalau saya jadi besannya Ibu Fatma yang kaya raya itu, pasti saya akan kecipratan hartanya. Ya,
Assalamualaikum, Tante. Ayo, Maya, langsung masuk. Tapi Bu Ruli gimana? Masuk, Ibu bilang. Kamu tuh nggak pantas buat anak saya. Kamu tuh gembel, tahu nggak? Pokoknya, mulai besok, kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan Maya. Ngerti? Kenapa ibunya Maya jadi berubah ya? Maya, mulai sekarang, ibu tidak mau lagi melihat kamu jalan sama Ruli. Kenapa, Bu? Dia itu laki-laki yang gak pantas buat kamu. Astagfirullah, gak pantas apanya sih, Bu? Dia tuh miskin. Yang pantas jadi pacar kamu adalah anak orang kaya, bukan gembel kayak dia. Tapi kan, Bu, mau jadi apa masa depan kamu kalau kamu pacaran sama gembel kayak dia? Motornya aja butut, mending kalau tampangnya ganteng. Kenapa sih Ibu jadi berubah seperti ini, Bu? Maya, ibu itu mikirin masa depan kamu. Asal kamu tahu ya, ibu nyesel kawin sama bapak kamu yang gembel. Mulai dari kawin sampai sekarang, ibu tuh gak punya apa-apa. Ibu kan malu sama teman-teman ibu yang suaminya orang sukses semua. Tapi saya mencintai Ruli, Bu. Cinta gak penting. Yang penting tuh harta. Udah sepenuh. Halo, Jeng Fatma. Tumben Jeng ada di rumah. Gimana kalau saya main ke rumah Jeng, boleh? Sekarang? Oke. Satu jam lagi saya sampai ke sana, ya? Saya harus memperkenalkan Maya dengan anaknya Jeng Fatma yang naik mobil mewah tadi. Kalau tadi ibuku nyinggung perasaan kamu, aku jadi ngerasa bersalah sekarang, Rul. Maafin aku ya, Rul. Kenapa? Nanti kalau... Ibu kan sudah bilang, jangan berhubungan lagi sama si Ruli. Sekarang kamu cepetan mandi dan ganti baju yang bagus. Abis itu ikut sama ibu. Kita mau kemana? Surga. Cepetan ya, mandi. Diajak kemana ya aku sama ibu? Maya, ayo berangkat. Kok ibu gak pakai jilbab? Maya sayang, seharusnya kamu juga gak usah pakai jilbab. Kampungan tahu, jadi jelek. Cantiknya kamu jadi gak kelihatan. Jangan, Bu. Saya nggak mau lepas jilbab saya. Maya, buka jilbab kamu. Jangan, Bu. Buka, Ibu. Saya nggak mau, Bu. Jangan. Buka, buka! Jangan, Bu. Jilbab saya, Bu. Sekarang,
ganti baju kamu. Ganti, ganti baju. Jangan, Bu. Ganti, ganti. Jangan, Bu. Jeng, untung Jeng Fatma ngingetin saya. Saya juga bingung, kenapa ya dulu saya pakai jilbab? Saya jadi kelihatan jelek sama kampungan. Segala sesuatunya kan belum terlambat, Jeng. Oh iya, kenalkan ini Maya, anak saya satu-satunya. Cantik dan seksi kayak ibunya. Aswan! Aswan, sini, sayang. Itu dia calon menantu saya. Sini, sayang. Ini ada teman mama, Tante Farida sama anaknya Maya. Malam, Nak Aswan. Kenalkan, ini Maya anak tante. Malam, Tante. Malam, Mai. Saya boleh numpang ke WC? Boleh dong. Biar Maya sama Nak Aswan di sini. Kamu di sini ya? Iya, Ma. Kalau Maya berhasil menjadi menantunya Jeng Fatma, dia bisa menguasai rumah ini. Di sana kamar mandinya, Jeng? Iya. Saya cuma sedang membandingkan rumah Jeng yang ini dengan yang di Jalan Anggrek. Sebetulnya saya lebih suka tinggal di Jalan Anggrek. Lagian kan nggak terlalu besar untuk keluarga saya yang kecil. Dan rumah ini nantinya juga akan jadi rumahnya Aswan kalau dia nikah. Saya harus cepat-cepat menikahkan Maya dengan Aswan. Jadi ke kamar mandinya, Jeng? Iya. Ayo. Kamu kuliah semester berapa? Semester 6. Boleh juga nih cewek. Buat senang-senang. Kalau dugem, biasanya kamu di mana, Mai? Gak pernah. Sama dong kayak aku. Berarti kamu tipenya kayak aku. Aku cuma tadi ngetes kamu doang. Ternyata kita sama, gak suka sama kehidupan malam. Gua harus secepatnya dapetin cewek ini. Gak mungkin, Bu. Apa yang gak mungkin? Semuanya mungkin terjadi di dunia ini. Saya gak mencintai Aswan. Bagaimana kamu bisa cinta sama dia? Kamu ketemu dia aja baru satu kali. Tapi saya udah punya pacar, Bu, Ruli. Jangan sebut nama gembel itu lagi. Lagi pula, Aswan tuh jauh lebih kaya dan lebih ganteng daripada Ruli. Kalau kamu menikah dengan Aswan, kamu akan bisa memiliki rumah mewah yang tadi kita datangi. Kamu bisa jadi orang kaya, Maya. Itu bukan yang saya cari, Bu. Kamu benar-benar anak yang gak tahu diuntungnya. Ibu susah payah mencarikan kamu suami yang kaya. Tapi kamu sama sekali gak. Pokoknya ibu mau tahu, kamu harus melupakan dan pacaran dengan Aswan. Titik! Bisa menidurin Maya. Halo. Halo, Aswan. Ini Tante Farida. Tante Farida? Iya, mamanya Maya. Ini loh,
Tante dapat nomor handphone kamu dari mama kamu. Oh, maaf Tante. Ada apa ya Tante? Gini loh, sebenarnya Tante mau minta tolong sama Aswan, tapi nggak enak ngomongnya nih. Nggak apa-apa Tante, ayo Tante omongin aja. Ada apa ya Tante ya? Setiap pagi Tante biasanya kan nganter Maya kuliah. Maklum, Maya kan anak Tante satu-satunya. Tapi besok pagi Tante mendadak harus menjemput saudara Tante di bandara. Gimana kalau besok Aswan yang nganterin Maya pergi kuliah? Tapi Tante nggak enak nih, soalnya kita kan baru kenal. Nggak apa-apa kok, Aswan malah seneng banget. Kira-kira jam berapa ya Tante ya? Jam 8? Kamu sudah bisa sampai di sini? Bisa Tante, bisa. Aduh, terima kasih sebelumnya ya. Nanti alamat Tante, Tante SMS ya. Bye. Inilah saatnya saya harus menyatukan Maya dengan Aswan. Ibu kan sudah bilang, kamu tidak boleh lagi pakai jilbab. Tolong, Bu. Jangan larang saya pakai jilbab. Buka, buka, buka jilbab. Jangan, Bu. Jangan. Jangan. Jangan larang saya, Bu. Sekarang, buka baju itu. Ganti! Jangan, Bu. Jangan paksa saya, Bu. Ibu kan sudah memberikan kamu baju-baju yang seksi. Kenapa kamu masih aja pakai baju yang kampungan ini, ha? Udah kewajiban kita sebagai wanita untuk menutupi aurat, Bu. Saya bosan dengan ceramah kamu. Pagi, Nak Aswan. Pagi, Mai. Pagi. Terima kasih ya, Nak Aswan hari ini mau nganterin Maya pergi kuliah. Kalau Nak Aswan mau ngajak Maya pergi jalan-jalan, Tante izinkan kok. Sini, kamu. Senyum. Senyum. Kalau kamu nggak senyum, nanti ibu cekek kamu. Udah sana pergi. Seneng banget bisa nganter kamu. Makasih ya. Gawat, Ruli lihat. Siapa-siapa aku. Kenapa kamu buka jilbab kamu? Pasti karena laki-laki itu kan.
Dia itu bukan siapa-siapa aku, tolong. Harta emang bisa merubah manusia. Termasuk kamu. Tolong, Ro, dengerin penjelasan aku dulu. Semuanya udah jelas sekarang. Nanti kamu pulang jam berapa? Jam 3, Bu. Nanti Aswan menjemput kamu pulang kuliah. Kamu tidak boleh mengecewakan Ibu, ya? Iya, Bu. Tante Farida. Halo, Assalamualaikum. Aswan, kamu nanti jemput Maya bisa? Jemput Maya? Bisa, Tante. Jam berapa ya? Jam 3 sore. Jam 3? Bisa dong, Tante. Aswan seneng banget bisa jemput Maya. Iya, nah Aswan. Makasih banyak ya. Oke, Tante. Makasih ya. Sebentar lagi, Maya akan jatuh di pelukan gue. Baju-baju busuk ini harus saya buang. Harus dibakar. Maya nggak bisa pakai lagi. Mulai sekarang, harus pakai baju seksi. Setelah mendengarkan penjelasanku, kamu boleh kok ninggalin aku. Laki-laki itu adalah laki-laki yang dijodohkan ibuku ke aku, Rul. Aku gak cinta sama dia, Rul. Aku cintanya hanya sama kamu, Rul. Kamu harus percaya sama aku. Gak berubah, Rul. Kenapa kamu berpenampilan seperti ini sekarang, Mai? Kenapa kamu buka jilbab kamu? Ini semua tuh ibuku yang maksain aku, bukan aku, Rul. Astagfirullah. Jadi ini sebabnya setiap kali kamu cerita ke aku, kamu selalu nangis. Ini juga sebabnya kemarin kening kamu diperban, Mai. Sejak bapakku meninggal, ibuku berubah banget, Rul. Dia sering marah sama aku. Dia sering nyiksa aku. Dan suka maksain kehendaknya ke aku. Ada satu hal lagi yang aku malu cerita ke kamu. Kamu gak perlu malu cerita sama aku, Mai. Dia memakan uang ONH milik jemaah bapakku, Rul. Sebelum uang ini habis, saya harus segera mengawinkan Maya dengan Aswan. Kalau enggak bisa berbahaya. Mai. Aku datang sini mau jemput kamu. Kasih, aku udah mau pulang sama pacar aku. Assalamualaikum. Tante. Tante Farida, ini Aswan.
Maya mana? Maaf tante, saya hari ini nggak bisa nganterin Maya pulang. Kenapa? Maya pulang sama pacarnya tante. Tapi Maya itu nggak punya pacar. Tadi di kampus, saya udah dikenali sama pacarnya. Kalau begitu, tante harus segera memutuskan hubungan mereka. Tante, jangan tante. Biarin Maya sama pacarnya itu saling mencintain tante. Mereka tuh nggak bisa dipisahin lagi. Saya rasa Maya sama pacarnya emang sangat cocok tante. Enggak Naswan, tapi tante nggak setuju. Bagus, rupanya dia menginginkan gue. Nah Aswan, maafkan tante ya karena tante sudah mengecewakan kamu. Tapi tante janji, tante akan segera memutuskan hubungan mereka. Nggak usah tante, gini aja tante, saya permisi pulang dulu ya. Kurang ajar si Maya. Dia menghancurkan harapan saya. Kalau gitu, jalan satu-satunya kita harus menikah, Mai. Menikah? Iya. Gak mungkin, Rul. Ibuku gak akan ngasih izin. Kita pacaran aja dia gak setuju. Aku akan minta izin sama ibu kamu, Mai. Aku akan tetap minta izin sama ibu kamu. Kalau ibu kamu gak ngasih izin, kita bisa kawin lari. Gak mungkin, Rul. Mai, kamu mencintai aku, kan? Iya, aku cinta sama kamu, Rul. Kalau gitu kita harus segera menikah. Oke? Kamu benar-benar suka sama anaknya Tante Farida? Iya, Ma. Apa nggak cukup udah dua? Astrid sama An mau dikemanain? Ma, tambah satu lagi aja, Ma. Lagian ini kan baru pacaran, Ma. Belum nikah. Aswan janji deh, kalau nanti Aswan nikah, istri Aswan cuma satu. Hah, kamu tuh benar-benar sama playboynya sama papa kamu. Ma, tolongin Aswan dong. Masalahnya, Ma, Tante Farida itu ngedukung banget kalau Aswan pacaran sama anaknya. Mama harus ngebantuin apa? Maya itu sekarang udah punya pacar. Tante Farida janji sama Aswan bakal mutusin pacarnya itu. Cuman Aswan bingung berhasil atau enggak. Mama bisa desek enggak Tante Farida supaya putusin pacarnya itu? Ya? Ma, tolongin Aswan dong. Please. Makasih ya, Ma. Mai, kamu gak usah takut. Aku kesini kan niat baik. Tapi masalahnya aku yakin ibu pasti nolak. Ibu pasti gak setuju sama kamu, Rul. Maya! Masuk kamu! Masuk! Ngapain kamu ngomong begitu? Asuk! Tante, maaf. Saya datang ke sini mau melamar Maya. Dasar kamu gak tahu diri ya? Di rumah kamu tuh gak ada kaca. Kamu itu gak pantas jalan sama Maya. Sekarang berani-beraninya lagi melamar anak saya. Bu, tapi saya mencintai Ruli, Bu. Kamu berani kurang ajar sama ibu, ha? Mau ngelawan lagi kamu? Iya, ayo masuk. Masuk! Saya mencintai Ruli, Bu! Masuk! Kamu sekarang pergi dari sini! Pergi, saya bilang! Pergi, ya! Pergi! Jangan bajingan kamu! Pergi kamu! Pergi! Ganggu anak orang! Kamu benar-benar anak durhaka! Gak tahu diri kamu, hah? Gak tahu menghormati orang tua. Saya mencintai Ruli, Bu. Saya mau menikah sama dia, Bu. Mana handphone kamu?
percaya non kamu. Kasih ke ibu. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan gembel itu. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi keluar dari rumah. Ibu akan menikahkan kamu dengan Aswan. Tolong, Bu. Saya mencintai Ruli, Bu. Ibu haramkan kamu nikah sama Ruli. Kamu akan menikah dengan Aswan. Ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Saya gak mencintai Aswan. Saya mencintai Ruli. Jangan pisahkan kami, ya Allah. Assalamualaikum. Ada apa lagi, Pak? Kalian masih gak percaya kalau uang itu tidak ada pada saya? Saya tahu tempat menyimpan uang ONH itu, Bu. Almarhum Pak Ajis, suami Ibu, menyimpannya di dalam brankas, Bu. Brankas? Benar, Bu. Waktu itu, Pak Ajis membeli brankas itu bersama saya. Dan saya salah satu pemegang kuncinya, Bu. Ini kuncinya, Bu. Boleh kami membukanya, Bu? Silakan. Ada uangnya. Maaf, Bu. Apa Ibu sudah memindahkan isi brankas ini, Bu? Maksud Bapak, saya mempergunakan uang itu. Bukan begitu maksud saya, Bu. Tapi demi Allah, Pak Ajis dengan saya meletakkan uang itu di dalam brankas, Bu. Tapi Bapak sudah lihat sendiri, kan? Uang itu tidak ada pada saya. Sekarang silakan kalian berdua pergi dari sini dan jangan kembali lagi. Tapi, Bu, demi Allah, Bu. Saya sendiri meletakkan uang di dalam brankas itu, Bu. Sekarang kalian berdua cepat keluar dari sini. Keluar! Untung kemarin saya sudah ambil seluruh uang itu. Firasat saya memang hebat. Bu, mereka udah ngumpulin duit bertahun-tahun untuk ibadah haji. Terus sekarang ibu malah mencurinya dari mereka. Mandi biar kapok. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan Kevin. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi keluar dari rumah. Ibu akan menikahkan kamu dengan Aswan. Tolong, Bu, saya mencintai Ruli, Bu. Ibu harap. Bisa nemenin Maya di rumah nggak? Soalnya tante mau pergi. Ya, jam satuan lah. Oke, bye.
diri kamu? Diri, ibu bilang! Mau kemana lagi kamu, ha? Mau kemana lagi? Mau lagi ibu hajar, ha? Mau! Aku ini anakmu, Bu. Jangan siksa aku terus, Bu. Badanku sakit semua, Bu. Ibu tidak akan menyiksa kamu. Kalau kamu menuruti semua kata-kata ibu. Sekarang cepetan mandi. Abis itu pakai baju kamu yang paling bagus. Ibu kasih waktu 10. Badan aku masuk angin, Bu. Sakit semua. Mandi. Mandi, mandi, mandi. Mandi! Ya Allah! Ya Allah. Anak mama mau kemana? Anak mama yang ganteng ini mau ke rumah Tante Farida, Ma. Mau ngapain? Masa nggak tahu sih? Aswan, mau ngapel, Ma. Ada-ada aja kamu tuh. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Salam buat Tante Farida. Ya. Dadah. Mana sih, Bu? Kamu tidak akan ibu bawa kemana-mana. Terus kenapa saya disuruh pakai baju kayak gini? Ibu mau pergi. Sebentar lagi Aswan mau datang ke sini. Aswan? Selama ibu pergi, kamu akan ditemani sama Aswan. Itu pasti Aswan. Panjang umur anak itu. Maya, ingat ya. Selama ibu pergi, kamu tidak boleh menyinggung perasaan Aswan. Awas ya, kalau sampai ibu tahu kamu menyinggung perasaan dia. Selamat siang, Tante. Siang. Aduh, Nak Aswan terima kasih ya. Nak Aswan sudah bisa meluangkan waktu untuk menemani Maya. Dari kemarin, Maya nanyain Nak Aswan terus loh. Nah, kemudian sekarang Tante mau pergi sebentar. Jadi Nak Aswan bisa berdoa sama Maya ya. Untuk saling mengenal. Mari ya, Tante pergi dulu. Mari, Tante. Maya! Sini! Tadi kalau aku tanya sama kamu, jawaban kamu tuh cuma dua. Kalau enggak, iya. Kamu kenapa sih? Maaf ya, aku tinggal dulu. Assalamualaikum. Mai. Maya. Ngapain kamu di sini? Ngapain kamu di sini?
bilang, kamu gak boleh kesini lagi. Maaf tante, saya mau ketemu Maya. Saya haramkan kamu ketemu sama Maya. Sekarang cepetan pergi dari sini, pergi. Tolong tante, saya mau ketemu Maya sebentar aja. Pergi gak kamu, pergi. Gembel, dasar anak atau diri. Gemiskin. Nggak apa-apa kok ngeliat kamu ngerokok. Malah tante seneng. Soalnya kalau laki-laki yang ngerokok itu kelihatan jantan. Makasih tante. Mayanya mana? Maya sejak tante pergi tadi dia di dalam kamar terus tante. Maya nggak nemenin kamu? Enggak tante. Tapi nggak apa-apa tante. Sebentar lagi saya mau pulang. Nah Aswan keburu-buru sih. Tante panggilin Maya ya. Nggak usah tante, saya permisi dulu tante. Kasihan sekali Nak Aswan, dia pasti kecewa. Si Maya itu memang kurang ajar. Dasar anak kurang ajar, dasar nggak tahu diuntung. Kenapa kamu tidak menemani Aswan? Jawab, Maya! Kenapa kamu tidak menemani Aswan? Saya diperkosa sama Aswan. Saya diperkosa sama... Aswan memperkosa kamu? Iya. Dengar, Maya. Kamu tidak boleh memfitnah Aswan. Aswan itu dari keluarga baik-baik. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang jahat. Benar demi Allah, saya tidak berkosa. Bagus. Bagus. Jadi sebentar lagi kamu akan mengandung bayinya Aswan. Dan kamu bisa segera menikah sama dia. Maya, sayang, ibu sangat bangga sama kamu. Ibu bangga sekali sama kamu. Akhirnya keinginan saya untuk menikahkan Maya dengan Aswan bisa terkabul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, kami ini adalah jamaahnya Pak Ajis yang hendak pergi haji, Bu. Terus ngapain kalian datang ke sini? Kami kemari mau uang kami, Bu. Ya, ya. Balikan uang kami. Balikan uang kami. Balikan uang kami. Tuh, ya, balikan uang kami. Itu uang kami semua itu. Uang kalian nggak ada sama saya. Lalu uang kami di mana, Bu? Pak Ajis suami ibu lah yang memegang uang kami. Iya, Pak Ajis yang ngambil, Bu. Betul itu. Mana saya tahu, Pak. Memangnya kalian semua nggak percaya sama saya? Bu, kalau uang itu tidak dikembalikan kepada kami, kami akan ambil mobil ibu. Eh, jangan sembarangan kalian ngomong ya. Kalian nggak bisa ambil mobil saya. Saya berani sumpah. Saya berani sumpah demi apapun. Saya tidak memegang dan nggak tahu uang ONH itu sekarang ada di mana. Sumpah, Bu. Iya, sumpah.
Saya sumpah. Saya sumpah demi apapun. Kalian sudah dengarkan sumpah saya? Sekarang saya minta kalian pergi dari sini. Pergi sekarang! Saya sudah ngomong. Maya! Saya jahat sama saya. Sekarang saya harus pergi dari rumah ini karena saya nggak sudi punya ibu seperti kamu. Saya harus segera menemukan Maya. Kalau enggak, bisa-bisa saya nggak jadi punya menantu Aswan. Kenal Maya Aziz nggak? Dia itu Fakultas Ekonomi semester 6. Oh, maaf Tante, saya nggak kenal. Permisi dulu ya Tante. Aku gak akan ninggalin kamu, Mai. Aku udah kotor, Rul. Aku gak pantas buat kamu. Apa maksud kamu, Mai? Aswan. Aswan udah memperkosa aku, Rul. Aku udah gak suci lagi. Aku gak pantas buat kamu. Sekarang kamu tinggalin aku, Rul. Enggak, Mai. Di mata aku,